Halo guys, kembali lagi di Petai Channel. Kali ini kita akan review ya. Ini adalah Limo atau Vios, Vios X Taxi ya. Itu Vios X Taxi namanya Limo. Ini tahun 2012 ya. Platnya masih B. Ini teman saya sendiri yang dapat, yaitu pemilik Ponoragan Creator ya. Jangan lupa kunjungi juga. Nah, kita lihat ya bagaimana kondisi mobil ini, dan kita akan coba juga, kita akan test drive rasanya bagaimana. Oke, kita lihat dulu dari sisi sini. Ini masih lumayan oke ya, jadi nggak ada apa namanya, jamurnya itu sudah nggak terlalu ada. Fog lampnya juga sudah dikasih, cuman ini lubang ya, ini udah dempulan ya, maklum lah, namanya juga bekas taksi gitu. Oke, udah dikasih modifikasi itu, tambahan, cuman ya dempul semua. Ini kan kelihatan ada dempulnya, kelihatan ada dempul semuanya. Ini belum auto retract. Di sini nggak ada anunya ya, nggak ada. Ini ada sih sebenarnya, tapi udah anu. Di sini ada. Oke, kita lihat dari belakang. Nah, dari belakang seperti ini, sudah ada apa itu namanya, yang lupa, dan shark fin. Nah, coba kita lihat interiornya bagaimana ya. Oke, udah dikunci. Oke, kita akan lihat interiornya. Wow, sumuk banget. Wow, panas. Ada panas, kita nyalakan dulu AC-nya ya. Enggak bisa. Nggak bisa dibuka, sumuk lagi. Ada AC-nya nggak? Oke, ini AC-nya nggak nyala. Ah, kita nyalakan dulu AC-nya ya, biar nggak panas. Ini sudah LCD ya, walaupun ya goyang-goyang lah, maklum lah, harganya juga. Ini tahun 2012 dapet berapa, 50 juta. Kotor banget, ini belum dibersihkan, katanya baru dapat ya. Oke, dalamnya seperti ini. Untuk langit-langitnya masih bersih ya, masih lumayan bersih. Di sini enggak ada sun mirror-nya, enggak ada. Di sini juga enggak ada. Nah, ini lampunya individual, tapi yang tadi oh nyala, udah diganti yang sini. Yang ini belum. Oke, ini udah retract, ini just pro juga. Oke. Ini manual. Di sini ada USB-nya juga. Sini ada ruang penyimpanan yang sangat sempit. Nah, kalau nggak salah ini bisa dibuka. Push. Ini push. Ini kalau Yaris, bedanya kalau Yaris ini tempat penyimpanan di sini. Kalau ini nggak bisa dibuka. Ini tempat penyimpanan. Kalau ini masih sama ya, sama Yaris. Jadi hanya di situ. Oke. Kayaknya bagian dalamnya nggak begitu amat ya. Ya maklum lah, X Taxi gitu loh. Oke, kita lihat. Oh, pintunya susah dibuka. Oke, kita lihat bagian bagasinya ya. Oh, ada kamera mundurnya. Kita lihat bagian mesinnya ya. Vios Limo ya, 50 juta. Ini dapatnya 50 juta. Ini susah bukanya, mana sih? Oh ini. Nah,
untuk memesinnya sendiri lumayan bersih ya. Oh, ini walaupun ekstaksi bersih loh, nggak ada bocor-bocornya. Oh, masih suaranya juga masih enak banget. Nah, ini untuk mesinnya dia. Oke, ini sekian dulu. Ini adalah Limo Ektaksi tahun 2012. Teman saya dapatnya 50 juta rupiah, belum balik nama. Balik namanya 6 juta, jadi 56 juta. Coba kita lihat. Tebal ya. Bodinya tebal. Ini masih bagus. Di sini masih lumayan bagus, cuman yang di sini ada dempulan. Dempulan di sini. Oke, sekian dulu, jangan lupa subscribe.